Definisi air ialah zat yang halus lagi bening berwarna dengan warna bejana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Falma'ul mutahhiru ma yusamma ma'an bila qaidin wa in rasyaha min bukharil ma'il muqli aw qaidin li muwafiqatil waqi'i ka ma'il bahri aw takhayyurin yasiran bitahiril al-ati bitahiri al-ati wa kadha katiran bitahiri mujawirin ka'audin au khalitin la ghina lil ma'i anhu ka tuhlabin au biturabin wa milhil ma'in tariha fihi alal qawli bi anna mutakhayyira bi syai'i minal arba'ati mutlaqun wa amma alal qawli bi annahu ghairu mutlaqin ma'a jawadir tuhri bihi tashila alal ubati fahuwa mutasna min ghairil mutlaqi wa qad awdahtu dhalika fi syarhil asli bi khilafil khali wa nahbihi wa ma la yudhkaru illa muqayidan kama il wardi wama takhayyara kathiran bitahiri al-ati fala yutahiru syai'an liqaulihi ta'ala mumtana bilma'i wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa qauluhu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah wa amru liwujubi wal ma'u yansurufu ilal mutlaqi li tabadurihi ilal fahmi falau tahara ghairuhu minal ma'iati la fatal imtinanu walima wajib atayamumu lifaqdihi. Maka bermula air yang suci menyucikan itu ma yang dinamakan ianya ma akan air dengan tiada kait. Dan jika berpelu ianya air daripada uap air yang dipanas sekalipun atau dengan kain bagi sesuai kejadian seperti air laut atau berubah akan sebagai berubah yang sedikit dengan apa berubah dengan benda yang suci yang selagi datang. Wa kadza juga sedemikian akan sebagai berubah yang banyak dengan benda yang suci yang mujawir. Mujawir iaitu dapat dibedakan atau dapat dipisahkan. Itulah makna mujawir. Seperti kayu atau khalitin yang bercampur, benda yang mukhalit yang bercampur. La ghina tiada terkaya
limai bagi air anhu daripada khalitin, seperti contohnya lumut, atau dengan tanah dan garam air yang dicampakkan keduanya dalam air, atas pendapat dengan bahawa yang berubah dengan sesuatu daripada empat surah di belakang itu mutlak. Adapun di atas pendapat dengan bahawa sesungguh dianya mutakhayyir, itu bukan mutlak, beserta boleh bersuci dengannya mutakhayyir, iaitu yang berubah dengan suatu daripada empat surah di belakang. Tashila, karena untuk memudahkan di atas orang yang beribadat. Fahuwa, maka bermula dianya mutakhayyiru bisyai'in minal arba, itu diistisnakan orang daripada selain air mutlak. Dan sungguh telah aku terangkan demikian khilaf di dalam syarah asal dengan sebalik cuka dan umpama cuka, dan ma yang tidak disebutkan ianya ma kecuali akan yang kait seperti air mawar, dan ma yang berubah ianya ma akan banyak, akan sebagai berubah yang banyak dengan benda yang suci yang selagi datang ianya yang suci. Maka tidak mensucikan ianya tiap-tiap, iaitu dari cuka dan seterusnya, akan sesuatu apapun. Karena katanya Allah Ta'ala, karena mumtanan, iaitu karena menganggap karunia atau nikmat dengan air. Yang mana perkataan Allah, wa anzalna minal sama'i, dan telah kami turunkan daripada langit akan air yang suci. Dan katanya Allah Ta'ala, iaitu falam tajidu, maka tidak kalian dapatkan akan air, fatayamamu, maka bertayamumlah kalian sa'idan, iaitu tanah yang suci, dengan tanah yang taiban, iaitu yang suci, tanah yang suci. Dan bermula perintah itu bagi wajib. Bermula air itu berpaling ianya air, berbalik ianya air kepada mutlak, karena bersegeranya mutlak atau air yang mutlak kepada paham. Fadau, maka jika bersucilah selain air, yang mana gairuhu daripada benda-benda cair, niscaya luputlah imtinan, iaitu karunia dengan air. Dan niscaya sungguh tidak wajiblah tayamum, niscaya sungguh tidak wajiblah tayamum karena fakirnya air. Lanjutkan dari surah di belakang. Nah, jadi sebelum kita jelaskan di depan, kita jelaskan dulu tentang air. Apa yang dimaksud dengan air, atau air itu apa, atau definisi air itu ialah zat yang lembut lagi bening, berwarna dengan warna bejana. Jadi pendapat masyhur, air ini tidak ada warna. Kalaupun ada warna, itu warna pantulan daripada bejana, karena diri air ini adalah bening. Jadi air yang dikatakan air adalah zat yang lembut lagi bening, berwarna warna bejana. Ingat, berarti kalau cuka bukan air karena tidak bening. Air kelapa juga bukan air karena tidak bening. Air tebu juga bukan air, walaupun disebut air tapi bukan air karena tidak bening. Yang dimaksud air adalah zat yang halus lagi bening. Jelas. Kalau dibagi air ini, kalau dibagi air suci musika, kalau dibagi ke ada tujuh. Pertama air langit, iaitu air hujan. Kedua air laut. Ketiga air sungai.
Keempat iaitu air sumur. Kelima air mata air. Keenam air salju. Ketujuh air embun. Air embun. Jadi semua tujuh air ini terbenar dengan definisi air, iaitu zat halus lagi bening. Coba perhatikan air hujan, bening tak? Coba perhatikan air sungai, air sungai yang tidak keruh, air sungai yang tidak ada keruh, bening juga. Air laut bening, air salju bening, semua air tujuh ini bening, jelas. Soal asal air itu dari langit. Asal sumber dasar air iaitu dari langit. Itu kata Allah pada ayat kepada surat Al-Mu'min ayat 18. Di sana disebutkan oleh Allah, wa anzalna minas sama'i ma'a biqadrin. Kami turunkan daripada langit akan air dengan kadar yang hajat manusia. Kemudian kami tetapkan air itu di bumi. Kami tetapkan air itu di bumi. Berarti di sini pemahamannya dasar air yaitu di langit. Dari langit Allah turunkan, kemudian air itu kami tetapkan di dalam bumi. Maka walaupun air keluar daripada bumi, dasarnya air daripada langit. Ya. Kemudian di depan kita kait dengan kata mutahhir, air yang mutahhir, air yang suci menyucikan. Atas satu pendapat, air yang suci menyucikan. Ini pendapat-pendapat kuat. Ditafsirkan air yang mutahhir ini adalah mayusama bimaan bila kaidin, barang atau sesuatu yang dinamakan dengan nama air tanpa kaid. Itulah yang dimaksud air mutahhir atas satu pendapat. Jadi air mutahhir ini adalah air yang dinamakan air tanpa kaid atau air mutlak lah. Air suci menyucikan ialah air mutlak. Kalau pembagiannya iaitu tujuh. Air mutlak, air tanpa kaid, air tanpa kaid. Kalaupun dikait dengan kata yang muafakat waqi', cocok dengan kejadian seperti air laut, air yang dikait dengan kata bahari iaitu kata laut, ini kait tersebut bukan kait yang mesti. Bukan kait, kaitnya bisa diinfika atau bisa dilepaskan ataupun bisa infika, bisa dihilangkan kait. Karena pada orang yang tahu tentang air, jadi tidak ada pengaruhnya dengan kait bahari, dengan kait sumur, dengan kait langit, dengan kait mata air, tidak terpengaruh pada orang yang tahu air. Makanya air mutlak ini yang tahu cuma orang yang tahu, itu orang yang arif. Orang yang arif, alim lagi arif. Ini mereka tahu tentang air mutlak. Yang dimaksud air mutahhir di sini, air yang dinamakan air tanpa kaid atau yang sering kita dengar air mutlak. Air mutlak kan yang bisa suci menyucikan. Wa in rasyaha min bukhari, walau sekalipun berpenuh ianya air daripada uap air yang dipanaskan. Walaupun uap yang hasil daripada air yang dipanas, tapi air yang suci, bukan air yang najis. Jadi air yang suci dipanas keluar uap, uap itu kan bisa menjadi air. Uap itu kan bisa menjadi air. Air itu juga dinamakan air tanpa kaid atau bisa juga dinamakan air mutlak. Uap air yang hasil daripada air yang dipanas. Tapi air yang dipanas air yang suci, bukan air yang najis. Karena hukum tapi ikut matebu.
atau air yang dinamakan dengan kait, tapi kait ini kait yang cocok dengan kejadian, seperti kait air dengan laut, seperti kait air dengan laut. Kait air dengan laut ini kait muwafaqat waqi. Muwafaqat itu cocok dengan kejadian, karena kejadiannya itu air laut, ya air laut. Jadi ini termasuk air yang mutakhir, air tanpa kait. Air tanpa kait, air laut, air sumur, air mata air, air salju, itu air walaupun dikait dengan kait wafakat wake, tetap dinamakan air mutlak. Atau air mutlak ini air yang dinamakan, dinamakan bukan dengan tanpa kait, dengan perubahan. Air mutlak termasuk juga air mutlak itu air yang sudah berubah, berubah sedikit, bukan banyak, berubah sedikit dengan benda yang suci, benda yang suci yang selagi datang. Nanti di depan ada pembahasan tentang benda suci. Berubah air ini, berubahnya berubah sedikit dengan benda suci, ini masih digolongkan air mutlak, masih dinamakan air mutlak atau air tanpa kait, karena berubahnya sedikit. Kalau berubah banyak, itu tiga sifat air hilang. Sifat air kan rasa, warna, bau. Kalau berubah tiga sifat ini, ya itu namanya berubah banyak. Maka tidak dinamakan air mutlak. Ini berubahnya sedikit, sifatnya tidak hilang. Makanya tetap dinamakan air mutlak. Wa kadza katsiran. Sedemikian berubah banyak, namun berubah banyak dengan benda yang mujawir. Air yang sudah berubah banyak, yang merubahnya yaitu benda mujawir. Bukan benda suci, ya, benda-benda suci, tapi benda suci yang tergolong dengan kata mujawir, benda mujawir, benda suci yang mujawir. Mujawir ini dapat dipisahkan benda tersebut dari air, atau benda mujawir ini benda yang dapat dibedakan pada penglihatan mata. Kalau dapat dipisahkan daripada air seperti kayu, contohnya kayu, kayu dapat dipisahkan daripada air. Berarti kayu di dalam air itu dinamakan berdampingan atau benda mujawir. Cuma mujawir berdampingan, tapi dapat dipisahkan kayu daripada air. Atau berubah banyaknya dengan benda suci yang mujawir, yaitu minyak. Minyak ini dapat dibedakan, dapat dibedakan daripada air, karena minyak dengan air ini cuma berdampingan, bukan mukhalif. Minyak dengan air tidak pernah menyatu, tapi berdampingan. Maka ini minyak dengan air dapat dibedakan pada penglihatan mata, yang mana minyak, yang mana air. Jadi kalau air yang berubah banyak dengan diakibatkan oleh benda minyak, ini walaupun berubah banyak tapi masih dinamakan air tanpa kait. Karena minyak ini bisa dibuang, karena minyak kalau dicampakkan di dalam air, ini minyak ini di atas air. Di atas air, minyak akan berada di permukaan air, karena minyak dengan air tidak pernah menyatu, cuma berdampingan. Seterusnya berubah banyak dengan khalid. Khalid berubah banyak dengan benda suci yang mukhalid. Berubah banyak dengan benda suci yang mukhalid. Mukhalid ini mukhalid li rina lil ma'i anhu, yang tidak terkaya air daripadanya benda yang mukhalif. Seperti contoh benda yang mukhalif, lumut. Lumut, air tidak pernah terkaya daripada lumut, karena lumut ini terjadi daripada air. Di mana ada air, pasti ada lumut, karena lumut terjadi daripada air. Jadi kalau berubah air, walaupun berubah banyak, diakibatkan berubah banyak ini, akibatnya iaitu lumut, maka air tersebut masih dinamakan air tanpa kait atau air mutlak, masih dinamakan air mutlak. Selanjutnya masih dalam
pengertian air yang mutahhir, iaitu air yang berubah dengan tanah atau air yang berubah dengan garam laut. Garam laut, garam air, garam air. Garam air ini kan garam yang dibuat, yang dijadikan daripada air. Garam laut, garam laut, garam yang garam laut. Jadi tanah atau garam yang dicampakkan di dalam air ini, walaupun air tersebut sudah berubah banyak, tapi masih dinamakan air mutlak. Empat surah ini ala qauli, berdasarkan di atas satu pendapat bahawa perubahan air dengan sesuatu daripada empat surah di belakang masih dianggap mutlak. Iaitu surah pertama berubah sedikit dengan benda suci yang selagi datang. Surah kedua iaitu berubah banyak dengan benda suci yang mujawir. Surah ketiga iaitu berubah dengan khalid. Surah keempat iaitu berubah dengan tanah dan garam air. Empat surah ini atas pendapat kuat masih dinamakan air mutlak. Adapun di atas satu pendapat bahawa perubahan air daripada surah 4 di belakang itu bukan air mutlak lagi, tapi masih boleh dipakai untuk bersuci. Karena alasannya, karena untuk memudahkan di atas orang yang beribadah. Berarti fahamnya, atas pendapat ini, kalau boleh bersuci, tapi air 4 surah tersebut tidak dinamakan air mutlak. Bukan air mutlak, tapi bisa bersuci. Berarti fahamnya di sini, pendapat ini, empat surah tersebut yang dikecualikan daripada air yang bukan mutlak. Memang bukan mutlak, tapi bisa bersuci. Berarti kecuali. Ya, jelas. Kecuali ini keluar daripada air yang bukan mutlak. Kalau air yang bukan mutlak tidak dapat dipakai untuk bersuci, tapi empat surah di belakang walaupun sudah berubah, walaupun sudah tidak dinamakan air mutlak, tapi masih bisa dipakai untuk bersuci. Berarti kecuali daripada barang yang, berarti kecuali daripada air yang bukan mutlak atas pendapat ini. Waqaf, sungguh telah aku jelaskan demikian khilaf di dalam asal. Jadi asal kitab tahrir, iaitu tangtihilubab ini kan muktasal abi dur'ah. Jadi syarah asal, dalam syarah asal telah aku jelaskan kata Zakaria Ansari, lebih kurang begini perkataan beliau di dalam syarah asal. Dua pendapat di atas khilafnya, iaitu tentang menafsirkan air mutahhir. Kalau pendapat di atas, air mutahhir ditafsirkan dengan ma yusama ma'a bila kaidin. Kalau pendapat yang kedua, menafsirkan air mutahhir tersebut dengan tafsir ma nadala minas sama'i o naba'a minal ardi. Barang air-air yang turun daripada langit atau yang terpancar daripada bumi dengan syarat sifat air tersebut masih utuh. Ini tafsir pendapat yang kedua. Berarti keduanya khilafnya pada menamai air. Kalau pendapat pertama, empat surah di belakang masih dianggap air mutlak. Kalau pendapat kedua, tidak lagi dianggap air mutlak. Berarti khilaf keduanya cuma menamakan air. Apakah empat surah di belakang yang sudah berubah air itu masih dianggap air mutlak atau tidak dianggap lagi air mutlak? Kalau pendapat pertama, iaitu masih dianggap air mutlak. Kalau pendapat kedua, tidak dianggap lagi air mutlak. Ini khilafnya pada menamai saja, dengan alasan karena mereka beda tafsir. Kalau ditafsir dengan ma yusama ma'a bila kaidin, ya jelas empat surah di belakang masih dianggap air mutlak. Karena walaupun berubah, air tersebut masih dianggap air bening. Masih dianggap air mutlak. Karena pendapat kedua, iaitu menafsirkan
air mutakhir tersebut adalah air yang turun daripada langit atau air yang timbul atau yang keluar atau yang terpancar daripada bumi dengan syarat sifatnya kekal. Maka kalau dengan tafsir ini jelas empat surah di belakang tidak dianggap lagi air mutlak. Karena air yang turun daripada langit seperti air hujan tidak berubah, sedikit pun tidak berubah. Kalau empat surah di belakang sudah berubah, maka tidak dianggap lagi air yang turun daripada langit. Maka jelas atas pendapat kedua ini, empat surah di belakang bukan air mutlak. Tapi masih bisa dipakai untuk bersuci. Makanya yang saya bilang tadi, kedua pendapat ini khilafnya pada menamai. Pada menamai apakah air empat surah di belakang masih dinamakan air mutlak atau tidak. Kalau pendapat pertama ya masih dinamakan air mutlak, pendapat kedua tidak dinamakan air mutlak karena beda tafsir tadi. Sedangkan hukumnya ya sama. Hukumnya itu boleh untuk dipakai bersuci. Jelas. Berarti ingat, dua pendapat ini hanya khilaf pada menamai apakah air itu mutlak atau tidak. Cuma menamai, khilafnya cuma menamai. Soal hukum iaitu mereka ittifaq boleh untuk dipakai bersuci. Jelaskah? Itulah. Empat surah, jangan lupa empat surah iaitu pertama berubah sedikit dengan benda suci yang sedang datang. Surah kedua iaitu berubah banyak dengan benda suci yang mujawir. Surah ketiga berubah banyak dengan benda suci yang mukhalid, khalitin. Oh, khalitin. Ini surah ketiga. Surah keempat iaitu biturab wa milhil ma'in, iaitu tanah dan garam air. Ini empat. Inilah yang dimaksud empat surah. Jelaskah? Bihilafi, dengan sebalik suka dan semakna suka, dan barang yang tidak dinamakan kecuali namanya, nama mesti dikaitkan. Seperti contoh air mawar. Air mawar memang disebutkan air, tapi mesti disebutkan kaitnya, iaitu air mawar, kata mawar. Kerana tidak terbenar kata air kalau tidak disebutkan wardi. Ini kait yang mesti. Kalau kait yang mesti itu kait air mawar. Kemudian air yang berubah banyak dengan benda yang suci yang selagi datang nanti. Jadi cuka yang semakna dengan cuka dan air yang mesti disebutkan kait, seperti air mawar dan air yang berubah banyak dengan benda suci, keempat air ini, keempat surah ini keluar daripada pemahaman air mutakhir. Jelas. Cara kita keluarkan cuka bukan air seperti yang sudah kami bahas pada awal. Cuka air zat yang halus lagi bening. Cuka bukan bening. Jelas. Wanahihi, semakna dengan cuka. Semakna dengan cuka, kata nahwi ini, lafaz nahwi ini dipakai pada sesuai pada makna, tidak sesuai pada lafaz. Beda dengan misal. Kalau kalimat misal, ini sesuai makna, sesuai lafaz. Tapi nahwun sesuainya pada makna. Jadi semakna dengan cuka iaitu minyak. Minyak sesuai dengan cuka kerana sama-sama benda ma'ik. Ma'ik iaitu benda cair. Jadi cuka bukan air, jelas bukan air kerana bukan zat yang bening. Minyak juga jelas bukan air kerana bukan zat yang bening. Kemudian air yang mesti disebutkan kait. Mesti disebutkan kait seperti air wardi, air bunga mawar. Sedangkan air mutlak iaitu air yang tanpa kait, air dengan tiada kait. Sedangkan air mawar, air yang mesti dikait. Karena tidak terbenar kata air kalau tidak ada kata wardi, air mawar. Berarti ini tidak termasuk air mutlak.
Selanjutnya barang yang berubah, air yang berubah banyak dengan benda yang suci. Berubah banyak ini bukan nama lagi air, bukan nama air mutlak lagi. Karena berubahnya sudah banyak. Berubah banyak iaitu berubah sifat rasa, sifat air. Sifat air kan ada tiga, rasa, bau dan warna. Ketiga sifat ini sudah berubah. Warna bukan warna air lagi, bukan zat yang bening lagi. Dan rasa bukan rasa air lagi, dan bau bukan bau air lagi. Makanya keluar dari pemahaman air yang mutlak, jelas. Fala yutahir, maka empat ini dari suka, semakna suka, dan air yang mesti disebut kait iaitu air wardi dan air yang berubah banyak, empat ini semuanya tidak dapat menyucikan sesuatu apa-apa. Berarti dengan cuka tidak bisa mandi junub. Dengan minyak tidak bisa mandi junub. Dengan air mawar tidak bisa mandi junub. Dengan air yang sudah berubah banyak tidak bisa mandi junub atau menghilangkan najis atau berwudu. Jelas. Dengan dalil, ini dalil bahawa bersuci daripada hadas kecil, alatnya iaitu air yang suci. Atau bersuci daripada hadas besar, alatnya juga air yang mutlak. Atau menghilangkan najis, alatnya iaitu air mutlak. Dalilnya iaitu kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48. Kata Allah, wa anzalna, kami turunkan daripada langit akan air yang suci. Air suci ini sebagai bentuk nikmat, sebagai bentuk nikmat daripada Allah. Mumtana bilma'i, karena nikmat atau rahmat dengannya air. Maksudnya ini sebagai dalil bahawa air mutlak, bahawa bersuci mesti dengan air yang mutlak. Ini sebagai dalilnya. Maka bersuci daripada najis, bersuci daripada hadas, alatnya iaitu air mutlak. Dalilnya iaitu surah Al-Furqan ayat 48. Kemudian dalil yang kedua iaitu kata Allah, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalau kamu tidak dapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Jelas. Ini dalil bahawa dalil air mutlak, dalil air mutlak. Bersuci daripada hadas atau bersuci daripada hadas besar atau hadas kecil. Kalau bersuci daripada najis, dalilnya iaitu hadis hadis Bukhari Muslim. Dalilnya yang mana dalilnya iaitu ketika si Arabi kencing dalam masjid, kata Nabi, sabu alaihi dan uban min ma'in, tuangkanlah atas kencingnya si Arabi akan timba daripada air. Ini hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Ini sebagai dalil kalau mensucikan najis iaitu dengan air yang mutlak. Ini dalil untuk mensucikan najis daripada air mutlak. Kalau bersuci daripada hadas, apakah hadas besar atau hadas kecil, ini dalilnya. Itu kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'a tahuran falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban. Jelas. Wa amru lil wujubi. Perintah Tuhan pada ayat fatayammamu sa'idan. Ini perintah wajib. Perintah wajib untuk bertayamum dengan tanah. Ini perintah wajib. Adapun kata air falam tajidu ma'a. Ini kata air ini. Ini air ini air mutlak. Langsung dipertanggungkan kepada air mutlak. Karena dengan alasan secara bersegera dapat dipahami kepada air mutlak. Walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran kata mutlak, tapi
Ini langsung terfaham, bersegera faham, bersegera akal kepada memahami ayat tersebut adalah ayat mutlak. Walaupun tidak disebut kata mutlak. Dalam Al-Quran kan berkata, Allah berkata, falam tajidu ma'a. Tidak ada kata tuhurun. Kata tuhurun tidak ada. Ini, walaupun tidak ada kata tuhurun, ini terfaham kepada mutlak. Jelas kan? Litabadur, alasannya litabadurihi ilal fahmi. Bersegera akal kepada memahami ayat tersebut adalah ayat mutlak. Jelas. Makanya saat ayat mutlak tidak ada, maka Allah memerintahkan kita untuk bertayamum dengan tanah. Jelas. Falau, maka jikalau bersuci selain air daripada benda-benda cair yang bukan air lah. Andai kata boleh bersuci dengan benda yang bukan air, seperti cuka di belakang, minyak di belakang. Andai kata boleh bersuci dengan minyak, andai kata boleh bersuci dengan cuka, la fata imtina, sungguh luputlah kata imtina. Air yang suci di belakang itu kan rahmat daripada Tuhan. Air adalah rahmat daripada Tuhan. Andai kata boleh bersuci dengan cuka, untuk apa? Allah berkata dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'a tahura. Kalau boleh bersuci dengan cuka, kalau boleh bersuci dengan minyak, untuk apa Allah berkata dengan kata ma'a tahura? Ini membuktikan pada kita bahawa tidak boleh bersuci dengan selain minyak, selain air. Tidak boleh digunakan alat bersuci selain air. Makanya jangan mandi junub dengan minyak, jangan mandi junub dengan cuka. Jelas. Walima wajabah tayamumu. Ni saya sungguh tidak wajiblah tayamum kerana pakai air. Andai kata boleh bersuci dengan selain air, ini sungguh Allah tidak memerintahkan bertayamum dengan tanah. Allah mewajibkan bertayamum dengan tanah di saat tidak ada air. Kalau memang bisa bersuci dengan cuka atau bisa mandi junub dengan minyak, untuk apa Allah mewajibkan tayamum dengan tanah? Itu fahamnya. Tidak boleh bersuci, tidak boleh berwuduk dengan minyak, tidak boleh berwuduk dengan cuka, dan juga mandi junub tidak boleh dengan minyak, mandi junub tidak boleh dengan air kelapa atau cuka, tidak boleh. Karena kalau andai kata dibolehkan, untuk apa Allah mewajibkan bertayamum dengan tanah? Kalau boleh bersuci dengan cuka, kalau tidak ada air berarti boleh cuka. Kan begitu logikanya, begitu. Tapi Allah mewajibkan saat air tidak ada, Allah mewajibkan bertayamum dengan tanah. Itu fahamnya tidak boleh diambil alat bersuci selain air. Alat-alat bersuci khusus air. Alat bersuci daripada hadas besar, daripada hadas kecil atau menghilangkan najis. Ini alat-alat bersuci yang asal. Kalau alat suci asal ini tidak ada, maka beralihlah kepada alat bersuci yang kedua, iaitu tanah. Jelas? Tiga tu. Kamu orang. Jadi tengku. Yo, fal ma'u mutahhir. Air yang dapat suci menyucikan. Diri ia suci. Dan ianya kita pakai sebagai alat bersuci. Ka, ino tergolong tak lanjut lika, tak jelas sila tentang i kibar. Kibar ni aku ni. Nya yang harus tak tepui le. Kaya kan, tak turi le, i le. Tergolong tak jelaskan barang lika, i le tak kelan le. Kibar yang aku ni. Yang aku ni, inyo johar, zat yang halus lagi bening, berwarna inyo dengan warna berjana. Makanya inyo hana warna tu,
Na warna inyat bukan warna roh, tapi warna pantulan daripada bejana. Nama ke daripada pantulan lampu, cipat tu i lampu. Tergedi tiba warnanya ke warna i, warna lampu. Karena diri inya bening. Kamu kan diri inya bening, yang kedua ila i. Tiba yang kun i. Dat yang halus lagi bening, yang ingat bukan pribadi. Yang yang kun i. Kamu kan telainya baik berdahai. Walaupun bahasa Indonesia dikun i, tapi baik berdahai. Contoh-contoh, i u. Ya, kamu kan i u. Walaupun tak kun tak i u, yang kun i. Kamu kan. Tapi yang kun i ni bah. Dat yang ben, dat yang halus lagi bening. Walaupun iu dat halus, tapi ada bening. Makanya bukan i yang dimaksud di sini. Kamu kata, ka. Kiban yang bukan i yang itulah, oh i yang suci menyucikan. Itulah mayusama ma'abid bila kaidi. I yang kebohnan i tanpa kait. I yang kebohnan i tanpa kait. Nyok tanpa kait ku, terkedi nak kait, kait hana lazim ku, kait sementara, kait menetak sementara. Tapi hana lazim, nyan hana mantong ga, enggak itulah. Kamu apa? Ka i yang geken i suci menyucikan, i yang kebohnan, i tanpa kait. Atau i mutlak lah bahasa-bahasa lain. Ada bahasa yang sering kita dengar, i yang suci menyucikan adalah i mutlak. I mutlak. Ya, yang sering kita dengar kan? I yang mutlak. Walau rasyaha min bukharil ma'i al-mukli. Walaupun inyo, walaupun inyo berarti berpeluh ke nipak uap air yang dipanaskan. Walaupun inyo keringat, keringat uap. Walaupun inyo uap, uap daripada terjadi inyo daripada uap i yang dipanaskan, termasuknya i mutlak cin. Uap i yang dipanaskan kena uap kan. Yang uapnya konje ke i cin ni ha. Nantam uap-uap acik dah putu-um i. Kena uap i ha. Ha, uapnya je ke i cin. Ha, walaupun i yang terjadi daripada uap i yang dipanah, tetapnya bukan i mutlak. Nyat i mutlak cin. Kamu apa? Tapi BI yang dipanaskan, I yang dipanaskan, I najis. BI-nya, BI najis yang kata panas. Yang tu uap dia ikut asal. Tapi ikut pada buku. Kamu apa? BI-nya. I yang suci menyucikan. Aci betul um. Kena uap dia kan. Yang uapnya gekencet imu telah. Kali ilau. Atau di mama yang dinamakan akan air dengan kain. Ya, i yang suci menyucikan iaitu i yang kebohnan i dengan kain. Ya, dengan kain itu. Kain tu, kain yang muafiq li waqi'. Muafiq cocok dengan kejadian. Cocok dengan waqi'. Lagi i laqut, i yang dikaitkan dengan kata bahri. Baharinya kait i dengan bahri yang kait waqi' ke. Cocok dengan waqi' memang kejadian roh. Kan kejadian asal. Okey agak. Ah jadi ilaqut atau ilangat atau i ikrum atau imon yang mantogekeun i mutlak. I mutlak. I mutahhir ke. Mantogekeun i yang dapat suci menyucikan. Ka. Hanya kenalnya i yang suci menyucikan. Kait i kait uap walaupun kait i walaupun inyo mengkait tapi kait i kait muafiqah ke kait cocok wae. Ya munyo kait lagi u atau i u walaupun kait ceknya nya itibeti rot pengertian i karena i u nya kontak yang bening kamu ka. Kali kula makanya ibu baik dalam cara bersuci baik arah i dengan iu hansah-hansah arah i dengan iu kamu ke atau berubah akan sebagai berubah sedikit dengan benda yang suci yang sering datang
Ya, termasuk dalam i yang suci menyucikan, iaitu i yang kamubah. I yang kamubah, tapi mubah haji. Ya, ingat nak tapi ini, mubah haji kibar, mubah sedikit. Yang mubah haji, benda yang suci. Kamu agak? Ya, berubah haji sedikit, yang mubah benda yang suci. Hanya termasuk i yang kebohonan i mutlak cik. Macam tak anggap i mutlak, walaupun mubah. Tapi mubah haji sedikit, tak masalah. Kamu agak? Al-adkino ini kena. Lop ti'on dan sona ni. Benda suci. Wakada juga sedemikian, tama lagi turah dakhail yasirah. Tama lagi turahnya. Sedemikian, mubah, mubah yang le. Mubah yang le dengan benda suci yang mujawir. Bek dengan benda suci mutlak. Benda sucinya, benda suci yang mujawir. Lagi kaya. Audin ke kayu. Atau lagi minyu. Ya, mujawir, minyu dengan kayanya mujawir. Mujawir itu punya bahasa logat, iaitu pendampingan. Punya bahasa istilah, mujawirnya dapat dipisahkan atau dapat dibedakan bak penglihatan mata. Punya minyu dalam i, nyanyi tak bedakan. Dia tak bedakan bak mata, dia tak bedakan. Kerana i dengan minyu, nyanyi cuma berdampingan. Hanya pernah dia menyatu i. Sama kan? Menyokai dapat dipisahkan daripada i. Walaupun mengubah banyak, tapi dia enggak agak i mutlak. Sama orang, agak i mutlak. Ada siapa pendapat tau, pendapat kuat. Katanya khilaf pendapat ni. Dah. Selanjutnya, mengubah dia. Tapi mengubah dia dengan khalitin dia ke. Dengan khalitin, iaitu berubah dengan benda yang mukhalid. Benda yang hanya mungkin ha. Ya, kamu akan la rina dilma'i anhu ke. Hana mungkin ihananya. Contoh lagi lemut. Na ihana berlemut. Ada tak kedi i lawin. Oh, punya katrik berlemut cikgu. Ada kabuh benda cik. Ada katrik berlemut cik. Ya, kamu akan. Jadi, hana mungkin terkaya i. Nibak benda yang khalitinnya. Okay, lagi contoh-contoh benda yang khalit. Lumut. Diubahi le lumut aku. Lumut. Lumut yang ubahi. Itu yang bahasa itu yang ubahi. Walaupun mengubahi, mengubah banyak, tapi jangan tergagak. Ibu telah ada pendapat kuat. Kamu akan. Binanci tabuh tutur haji berubah dia dengan tanah atau berubah dia dengan garam i. Nanti ke mengubahi. Lecok tira, lecok tanah, taruh lain. Kamu kan? Nyamati atuh kamuh pendapat, nyamati ngekun imu tulak, walaupun kamu ubah le. Kamu kan? Walaupun kamu ubah le. Tapi komandun turah ni kuo. Bentuk munyok on kaya, niati lai, on kaya niati lai, nyamunyok mubah iya, nyan kada kana kende ini pula hanya bersuci le kerana bekas but wara on kaya yang gugur dalam i hot gro mubah walaupun le ya haram masalah mantan dia bersuci tapi menyebut gedai oh hancur ha kagak mau kah ha nya punya on kaya aku tak mau kah kamu nya masalah tanah apa tanah dan tak berkena tira. Tira nya tira kon taka ni ku kamu akan tira. Karena tira nya cita saji dari i. Kamu akan ya tanah dan garam air yang dicampak dalam i. Ya atau anggap tira tira. Ya kita mau pendapat nyo i nyo mentong ga anggap i mutlak. Kamu akan mentong ga anggap i mutlak walaupun kamu ubah. Berarti bab kut bawah surahnya mantau ngekun mutlak ada sebuah pendapat. Toh kut bawah surah. Iaitu pertama mengubah sedikit dengan benda suci. Yang pertama. Kedua, mengubah dia dengan benda mujawir. Benda suci yang mujawir. Yang kedua, gelek mengubah dengan benda khalitin. Lagi lembut. Kepuk mengubah dengan tanah dan
garami nyampe oh surahnya atuh pendapat kuat mandangkeun mutlak karena getafsir karena pendapatnya getafsir berarti air mutahhir ikut air yang suci menyucikan adalah ma yusama ma'a bila bila kaidi yang keun i yang suci menyucikan adalah ma ma'a i yang kebunan i tanpa kaid i yang kebunan tanpa kaid i yang kamu ubah sedikit mandang keun i mutlak karena sedikit berubah hari hanala menyoda dan tu galiku tu hari kamu akan ka. Yang kedua, turah yang kedua berubah banyak, tapi berubah di yang ubah di adalah benda suci yang mujawir, yang tama cik i mutlak cik karena mantang ngekun yang i mutlak i tanpa kahir cik kakak-kakak mahukah yang ubah di iaitu lemut, titu yang ubah di mantang ngekun, i mutlak cik mantang terbenar tak arih i yang tak suci menyucikan kamuhukah. Iku jula tak payah tak. Wa amma alal qauli. Adapun atu tabah pendapat bahawa bah turah likut bukan i mutlak li. Ha, tapi mantau boleh suci menyucikan. Ha, jawadu tuhri ke. Ha, mantau je suci menyucikan. Mantau je bersuci tunggu tapi bukan i mutlak li. Bukan je lagi ah. Tasmila ke alal ubadi. Karena untuk memudah dia ada huruf ibadah. Maka mufomji pun. Mufomji pendapatnya surah dalikut barang kecuali. Barang kecuali daripada iyahana mutlak. Memang ada perbuah surahnya kot mutlak adik. Hana kende i mutlak adik. Hana kende i tanpa kain. Kagakun rairu mutlak. Kagakun i yang hana mutlak. Tapi kecuali daripada ia mutlak. Apa mana kecuali? Mantong dia pakai untuk bersuci. Menyoi mutlak. Dia pakai untuk bersuci. Oh menyoi yang hana mutlak. Konyo hanya pakai dia untuk bersuci. Tapi menyoput buah surah likutnya. Mantong dia pakai untuk bersuci. Cuma nanti mantong kau dia mutlak. Mohonlah. Nanti mantong kau dia mutlak. Yang kenyang ke? Mutasna min ghairi mutlak kagu istisna nya turahnya turah istisna turah pengecualian libat selain i mutlak. Ha kamu orang wakat ke sungguh telah aku jelaskan demikian khilaf dalam syarah asal. Ha sungguh telah aku jelaskan dalam syarah asal. Jadi asal muktasalnya konyo tangkehe lubab. Asal mutasalnya kaya tangkihi lubab. Kananya mutasalnya kaya ringkas daripada kitab mutasal Abi Dur'ah atau Abi Dar'ah. Ha, jadi dalam syarah asal kami boleh jelaskan ke Syekh Zakaria Ansari itu. Lebih kurang lagi yo. Kalau ke. Ha, kalau lebih jelaskan kaya kan. Lebih kurang lagi. Pendapat ikut. Gepegah buah surah ikut berarti mantang gekut i mutlak atau mantang gekut i tanpa kain kerana pendapat ikut gedareh ngempu. Cikalah darih balik ngempu gedareh i mutahir. I yang suci menyucikan ngempu gedapsir. Iaitu ma yusama ma'a bila kaedeh. Menyang gedapsir. Maka jelah buah surah ikut mantang gagak i tanpa kain atau mantang gagak i mutlak. Mohon. Ka, pendapat kedua, kon ngana dalikut ke tafsir i yang suci menyucikan. Dibanjir tafsir pendapat yang keduanya. Yang keken i mutlak atau pendapat yang keduanya, manazala minasama'i ke. I yang ikut di barangnya. Atau i yang ditibit daripada bumi. Dengan syarat, ya, dengan cara kekal ia di atas sifat kejadian roh ni. Nipah hitam atau putih atau asin atau tawa atau la elok. Sifat-sifat ni, kamu agak. Punya hilangnya, tu sifat ni. Kan agak tabu-tabu lagi ya, kan? Tabu-tabu kerap lagi ya. Itu sifat hilangnya. I wujud, sifat i wujud, kamu agak. Punya iman ke bang?
tawar-tawar ke yang kau menyo tabu-tabu lagi yang menyo ilaud ke yang mati yang kau yang menyo hana teka dia tu yang hana kede ibu telah ada pendapatnya kerana lagi yang tak ada lagi tiba yang kerti itu cuci menyucikan air yang turun daripada langit atau air yang keluar daripada bumi dengan syarat air yang mantong lagi tipe roh ni mamanya cuba kalau turah balikul ada apa bawah turah ni kul berapa eh nak kekal tipe roh lah panelah tipe roh lah kamu ubah mana nak mungkin dengan tipe roh lah maka ih anak kena ilmu telah jelah kan pendapat orang kaya kan yang pakar hanya geger ilmu telah karena agaknya ketafsir kata-kata i yang suci menyucikan dengannya iaitu ma yang air yang turun daripada langit karena menurut agaknya yang geger i suci menyucikan i yang turun daripada langit iaitu i hujun atau i yang ditipik daripada bumi menyonyo pengertian i yang suci menyucikan ada pendapatnya kajelah kekuh turah padikuh petikon ilmu telah kamu orang kajilah hari. Tapi ingat. Ya, puji ingat. Mantong boleh untuk digunakan untuk bersuci. Mantong je tak digunakan untuk bersuci. Dengan alasan kerana untuk memudahkan urus ibadah. Berarti pendapatnya, perbuah surah rikut memang hanya kelihatan mutlak. Tapi surahnya kecuali daripada i yang kon mutlak. Baiklah, dah mula irai mutlak. Dia tak hanya pakai bersuci ni. Pendapatnya, berarti awaknya dua atau dua buah kolennya karuji bak buh nang kamu akan bak buh nang pendapat pun nyaman tangkan ilmu telah karena agaknya getafsir berarti ilmu tihir balikut dengan ma yusama bima bila kaide pendapatnya hanakun ilmu telah ni bakal hanakun ilmu telah ni karena agaknya getafsir ilmu tihirnya iaitu i yang turun daripada langit atau i yang keluar daripada bumi. Maka menyekadang kata tafsirnya jelah kekuah turah balikot hanang kekendek ibu telah pakot kena kamu ubah berarti waknya karu jiba punang punya matalah bersuci hanang karu matalah hukum dia bersuci hanang karu punya kamu akan berarti matang dia bersuci kamu akan ya bikhilafi. Nah, dengan sebalik cuka ke kamu orang cuka dan seumpama cuka ingat dengan kata nahwun kata nahwunnya beda dengan mislun punya lafad misal yang tama apa makna tama apa lafad lagi man meman lafad tama makna tama punya nahwunnya tama di apa makna lafad di beda contoh kamu orang contoh. Contoh lagi no juga, pala ini lagi no dahni minyak kaya kan, khali cuka kaya kan, nak sama lafaz. Hana makna di ya sama, toh makna di barang cair, benda cair, baik benda baik, cuka nya baik, nyo minyak nyo je, berarti sama apa mana, sama kan, berarti dengan sebalik itu, sebab mana dengan sebalik. Cuka atau minyu yang hana sama berarti kon i yang mutahir padaku yang kon i suci menyucikan karena memang kon i ni kamu tahu kan ya cuka kon i dulu karena kon tak bening ni cuka pada bening kamu tahu kan adanya minyu pada bening minyu bahkan apa kena wakna madoro ni pakcik saya kan adalah terbentuk dengan sebalik itu ma yang hendak disebutkan kecuali mengkait hanya kebohonan kecuali mengkait lagi imawa iu itebe dudu ii lain tu ya kan nyacit memang kait yang hana mustiha kait hana haji leka kait haji leka imawa iu itebe pula pu ila cipta gedi pu ila kamu kan nyo cikai yang latin ku kait yang mesti kait hala mungkin infika kait hala ka ya kamu kan ana tak waktu i yang mubah le dengan benda suci mubah i mubah le ya kamu kan banhe bos tipu i bandu mubah
rasa, warna, kamu ke bau pandu mubah. Kamu ke nyoput boh turahnya, nyop keluar daripada pemahaman i yang suci menyucikan. Berarti nyokon i yang suci menyucikan. Cuka pada i, nyokon umur berhari, kamu ke minyu, pada i minyu. I mawar, i bunga mawar, nyokon i ya. Kamu kon i bukulah, kerana kon tak yang bening dia. Kamu kata, kait di, tipe di, bila kait dia ke? Punya-nya kait yang mesti. Punya tadi ke, hana mesti. Bagi orang yang mumpu, mumpu bidang i, hana mesti kait di lah otak. Kamu kata, tetap ditui. Bagi orang yang alim, ulama-ulama yang arif, pasti ditui dia. I mutlak. Kamu kata. Maka apa mufhum ji? Kerana dengan sebalik ke mufhum ji, cuka dan seterus ji nyan bati haid di pesuci gok. Bekna macam mana mana jenuh pun cuka kamu kan? Bekna macam mana mana jenuh dengan minyu. Bekna macam mana mana jenuh dengan imawah. Bekna macam mana mana jenuh dengan i yang kamu ubah dia. Hansah mana jenuh kerana i, kerana zat nyan haid di pesuci gok. Kamu kata, hana ken ibu tulak ni perlasan atau perdalil. Itu dalil bahawa ibu tulaknya ada i yang dapat suci menyucikan, iaitu ken Allah Ta'ala dalam Al-Quran, iaitu surat Al-Furqan ayat ke-8 tabuh kata Allah, iaitu bak ayat bak surat, berarti surat An-Nisa ayat berdeh. Kamu apa? Kami telah turunkan daripada langit akan air yang suci menyucikan. Inyo sebagai rahmat daripada Allah. Inyo sebagai rahmat daripada Allah. Mumtanan bilma'i hu. Karena menganggap inyo sebagai rahmat atau nikmat. Kamu apa? Yang je kaya ni wa'an zana. Kamu apa? Kemudian itulah dalil yang kedua. Maka tidak kalian dapatkan akan i menyohana mumpu i, maka hendak bertayamumlah dengan tanah yang suci. Ya, dah cek tu no? Dah berita fatayamamu tu yang perintah amal kaya kan? Yang perintah wajib bertayamum ke? Perintah wajib bertayamum ke? Kata iba ayat falam tajidu ma'a nyan ma'a nya nyan i nya nyan i mutlak pakon ku wate takun i nyan utak ni bagah-bagah mufum tu i mutlak. Tabadur ke? Tabadur no bersegera kepada mufum bahawa i nya mutlak. Bagah-bagah mufum i mutlak baik bahawa utak engkau menyontak utak engkau tak pernah nampuk. Kamu kata ni utak cara. Kamu kata jadi buat ulang dia orang tu ulang dia orang macam ken i lah Qurannya langsung terfaham tu i mutlak. Ada pada yang kait dia mutlak. Kamu kata i nya adalah i mutlak. Jadi saat ilmu telah ada, maka bertayamumlah. Diperintahkan oleh Tuhan untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Tanah yang suci. Ke tanah suci ni, tentu akan dapat pulang ke dia. Bapak minta tayamum, syarat-syarat tanah. Tanah berdebu. Baik-baik tayamum, bapak minta kapai. Kamu kan? Tentu ke dia bapak tayamum. Kalau seandainya sucilah selain air daripada benda-benda yang cair, sungguh luputlah imtina' dan sungguh tidak wajiblah tayamum bagi fakir ini. Ino tata kedi dalam Al-Quran juga ma'a tahura nyo sebagai dalil bahawa wajib bersuci, wajib berwudu atau mana junub dengan i mutlak. Sedekedi hana i ya yudayamu nyo dalil untuk bersuci, wudu, berwudu ataupun
mana je tu menyodari matalah rah naji yang konyo payahnya tak pegah tadi dah tak bodoh dah bentu carulah tu menyematalah dalil berarti berkono tarahi atau bersuci daripada najis dengan ilmu telah yang dalil ji hadis Nabi. Ya, dalil ji itu hadis hadis Nabi ketika di Arabinya kencing dalam masjid. Ya, kaya kan? Kencing dalam masjid. Kelebi sapu. Tumpahkanlah di atas kencing. Tabuh lima ribai. Ya, ya ilmu telah. Nyo hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi hadisnya sebagai dalil untuk gunakan i suci menyuci dia, i suci menyucikan ke rahi ataupun rah najis lah lebih umum. Ya, kamu kan? Menyu ayatnya, dia dalil untuk berwudu atau mandi junub. Kau nak bawa dapur dari tu. Ino terjadi jad bersuci dengan selain i. Anda kata mesti tak pegah ino kah? Jad bersuci dengan cuka atau ngomini. Jad mana junub ngomini? Anda kata jad tak pegah. Jad mana junub ngomini? Atau jad mana junub dengan cuka? Punya memang je mana junuk mana juga ke pergi utayama oleh Tuhan habangan. Kamu orang mumpung kah? Perpegah oleh Tuhan. Apabila mati hana akan dapati, maka kata yama. Punya memang je kamu cuci dengan benda yang lain, benda saya yang lain yang kau ni ke pergi utayama. Punya hanai mati je dapat jenis ini untuk mana junuk. Tapi Tuhan tak hendai di dayama yang mempunyai jibu. Selain ini, hanya pakai ke alat untuk bersuci. Faham? Ya, kamu akan. Benda baik-baik pengen dia ajaran-ajaran tetap buku ke dalam tu. Nanti dia tak kuat dan buat orang lebih. Mumpu ayat yang mengalak-alak roh. Ya, kakak-kakak kamu akan. Ya, ini ke lelaki yang tuanya. Ya, berarti mumpung ji. Pertimbang le kata ibak falam dajidu ma'anya nya imtulah halapa le tayang le bet tayang ba orang hana akai kamu kan munyo orang nak akai nya langsung di mumpung ju kadanya ngau tak de oe mumpung kamu kan de mumpung ju guru juga tak padu guru ju kepada mumpung ibu kala ke bet tayang ba orang hana ule kamu kan ha jadi jadi kuatnya kekerninya nyet ibu telah hana pala pegah ni. Kamunya ibu telah saat ibu telah hana maka demo. Kamu kan? Ah, berarti munyo tergedi jet bersuci dengan kelain sungguh luputlah kata imtinan. Ia kan sebagai imtinan daripada Tuhan. Sebagai imtinan daripada Tuhan. Andai kata mati je bersuci dengan benda saya lagi yang minyak berarti harapan kepergian pegah tuhur hari bawah tu air yang suci kepergian pegahnya berarti mukum ji kamu akan dengan benda yang lain dengan benda yang cair hanya bersuci selain ngai hanya karena alat bersuci doi lain hanya yang bak taharah tu benda bak ada bak mendayamom alat suci ini iaitu tanah kamu akan saat alat suci nyohana alat suci dasar hana maka beratihlah kepada alat bersuci nombor kedua iaitu tanah ya kau lagi aku le Tuhan lah Quran saat ia hana mopok maka berdayamom lah ya tergedi berarti dia bersuci dengan benda sahih sungguh hana wajib hana gepu wajib demo padahal Al-Quran mati Tuhan gepu wajib demo yang perintah wajib berarti mufum ji saat gepu wajib demo oleh Tuhan berarti benda lain yang kau ji hanya pakai ke alat bersuci yang mufum ji kamu kan kajian nanti baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.